Selamat siang semua peserta Earthquake Talk keempat dari Pusat Sains dan Teknologi Kegempaan ITB. Terima kasih telah hadir ke acara kami pada hari ini, hari Rabu 23 September 2020. Acara hari ini akan dimoderatori langsung oleh Prof. Andri Dianugraha. Silakan Prof. Andri. Baik. Suaranya berdengung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada acara Earthquake Talks mengenai recent published paper ya dari timnya Pak Ilik, itu mengenai implication for the megatrust earthquakes and tsunamis from seismic gaps south of Java, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andri Dianugraha dari CES ITB, dari Teknik Geofisika FTTM ITB. Baik, sebelum kita mulai nanti pembicara yang akan dibawakan oleh Pak Profesor Sudwiantoro, saya akan memperkenalkan dulu CES ya, CES ITB. Saya izin untuk share PowerPoint. Sebentar ya, ntar saya mau ini dulu. Baik. Ntar PowerPoint-nya saya nyalain dulu. Kok belum muncul? Mohon maaf waktunya. Oke. Baik, apakah PowerPoint ini bisa kelihatan? Baik, baik kami memperkenalkan terlebih dahulu mengenai CES ya, atau kita sebut itu Center for Earthquake. Saya ini dulu ini. Nah, Center for Earthquake Science and Technology ya di Institut Teknologi Bandung ya. Ini merupakan PUI atau PT Sains dan Teknologi Kegempaan, di mana ini merupakan struktur organisasinya, ketuanya Pak Dr. Irwan Melano. Beliau dari FITB, kebetulan juga beliau dekan FITB ITB, dengan kita lihat di sini beberapa anggota atau pengurus dari PUI ST ITB ini. Baik, ini merupakan visi dari CES ITB menjadi pusat unggulan IPTEK yang menghasilkan penemuan dan inovasi dalam pengembangan sains dan teknologi kegempaan yang unggul dan terpandang di tingkat nasional.
diakui secara internasional serta berkontribusi signifikan dalam rangka terciptanya kondisi masyarakat Indonesia yang lebih aman dari ancaman bencana, khususnya bencana kegempaan. Ya, nah kalau kita lihat di sini roadmap kelembagaannya di CES sendiri, kepakaran gempa itu bersifat heterogen ya, dari berbagai fakultas yang ada di ITB, ada FTTM, ada FTSL, FTB, APPK, STAY, dan seterusnya. Nah, ini merupakan roadmap risetnya. Kita mulai dari 2019. Di sini ada R&D teknologi atau Research and Development Technology. Kemudian tahun 2020-2021 yang sekarang sedang berlangsung, ya bisa kita lihat di sini ada beberapa hal yang akan atau sedang dan telah kita laksanakan. Kemudian tentunya ada produk riset yang nanti akan kita rilis tahun 2022 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini merupakan roadmap riset. Kemudian juga ada beberapa roadmap yang bersifat komersialisasi ya rencananya. Ini untuk yang didiseminasikan nantinya atau digunakan di industri, baik dalam bentuk produk, konsultasi, maupun pelatihan di bidang mitigasi bencana gempa. Kemudian juga ada pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Ini juga ada pendampingan dan lain sebagainya. Ada diseminasi seperti Earthquake Talk, seperti yang dilakukan sore ini, gitu ya. Ini salah satu bentuk dari diseminasi untuk masyarakat. Kemudian ini contoh beberapa capaian PUI PT CES 2019 ya dalam bentuk academic excellence ya, beberapa tim peneliti kita melakukan pembicaraan atau presentasi makalah nasional maupun internasional ya. Kemudian juga ada bantuan publikasi jurnal ilmiah, ada bantuan riset mahasiswa S3, kemudian juga ada kunjungan lembaga internasional di GEM maupun ERI ya. Ini salah satu anggota tim kami masuk S3 yang sudah lulus ya. Kemudian ini juga putus suara Pak Andre. Ya, sambil menunggu Pak Andri masuk, mohon izin saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Andri terkait CST. Jadi, CST adalah pusat unggulan IPTEX yang Center Teknologi Kegempaan yang punya fokus memang di penelitian pemanfaatan hasil riset serta pemanfaatan hasil risetnya termasuk untuk pemerintah, masyarakat, dan juga industri. Ini gimana ya, nunggu Pak Andri masuk atau langsung mau dioper? Nunggu sebentar ya. Lagi mungkin ya? Gimana, Prof? Lanjut saja, sepertinya terputus Pak Andri. Oh, baik. Baik, jadi pada sore hari ini kami sangat berterima kasih atas kesediaan dari Prof. Sriwidiantoro. Prof. Sriwidiantoro adalah Profesor Kegempaan dari Teknik Geofisika ITB yang sekarang adalah Rektor di Maranatha dan juga Ketua dari Pusat Studi Gempa Nasional. Beliau dulu lulus dari Geofisika ITB, kemudian melanjutkan ke studinya di Jepang dan juga di Australia, dan juga dulu sempat publikasi di Nature ya Pak ya, waktu pas masih kuliah, dan alhamdulillah kemarin juga publikasi di Scientific Report Nature. Banyak sekali penelitian-penelitian kegempaan dari Prof. Sriwidiantoro yang sangat fundamental untuk kegempaan, dan kita sangat beruntung sekali bisa belajar dari sosok Prof. Sriwidiantoro. Pada hari ini kita akan membahas papernya yang baru saja terbit di tadi Scientific Report, linknya sudah kami kirimkan bersama dengan link registrasi dengan judul Megatrust Earthquake Implication
for megatrust earthquake and tsunamis from seismic gaps south of Java. Alhamdulillah semua co-authors juga hadir di sini yang nanti akan diperankan langsung oleh Prof. Sriwidiantoro. Kepada Prof. Sriwidiantoro, waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, tadi terputus jaringannya. Ah, sudah kembali. Oke, lanjut aja. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahma, Pak Prof. Andri Dianugraha. Selamat siang menjelang sore, Bapak-Ibu, rekan-rekan semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Center for Earthquake Science and Technology, BPMB ITB. Pada sore hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan paper kami yang baru saja publish minggu kemarin. Saya ingin share screen sambil tadi saya lihat yang hadir dari berbagai latar belakang, ada para profesor dari IP, ada Pak Daniel, Ibu Ani, terima kasih sudah berkenan join bersama kami di sini. Rekan-rekan dari berbagai universitas, juga dari berbagai latar belakang yang lain. Pada sore hari ini, saya ditemani oleh hampir semua co-author yang ada di sini. Dr. Indra Gunawan, ini ahli GPS dari ITB, Dr. Abdul Muhari, ahli tsunami dari BNPB, Profesor Nick Rawlinson dari Cambridge, dan Profesor Jim Mori dari Kyoto memang tidak kami undang karena dalam bahasa Indonesia diskusi kita. Dr. Rahma Hanifah dari CEST BPMB ITB, Dr. Susilo dari BIG, Dr. Pepen Supendi dari BMKG, Saudara Hasbi yang sedang S3 di Bergen University, Norway juga sudah hadir di sini. Terima kasih Hasbi. Profesor Andri Dianugraha tadi yang membuka dan rekan Henki dari industri PT Reasuransi Maipak Indonesia. Jadi pada sore hari ini kami akan membahas paper kami yang sebenarnya isinya sudah banyak diberitakan di mass media Bapak-Ibu ya. Dan saya lihat sudah cukup banyak yang mendownload langsung paper lengkapnya dari Scientific Reports, sudah hampir 3.000 tadi saya lihat. Saya ingin sedikit bercerita bagaimana paper ini sampai publish. Sebenarnya hampir tepat 2 tahun yang lalu Bapak-Ibu, itu ada gempa Palu. Kita lihat gempanya di darat namun menimbulkan tsunami sehingga menjadi perhatian besar dunia. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, ITB menawarkan riset multidisiplin Bapak-Ibu. Sehingga waktu itu saya sering ketemu dengan Pak Dr. Abdul Muhari dan Pak Indra Gunawan, kami mengusulkan pemodelan potensi bencana gempa bumi di zona subduksi sepanjang Jawa berbasis analisis multi-hazard dan multi-data untuk pengurangan atau mitigasi risiko bencana. Syukur paper proposal ini diterima Bapak-Ibu, sehingga tahun kemarin kami melakukan riset. Sebenarnya topik ini sudah lama kami renungkan kenapa di Selatan Jawa ini yang saya kasih background merah muda ini ada daerah yang relatif sepi gempa, Bapak-Ibu ya. Mungkin gambar selanjutnya lebih jelas. Jadi di dekat Palung Jawa yang garis hitam ini banyak terjadi gempa. Di dekat pulau juga banyak terjadi gempa. Tapi di antaranya ada zona yang sepi gempa ya, atau sering disebut sebagai seismicity gap ya, ada gap seismisitas di sana. Nah, ini sebenarnya apa? Apakah di situ terjadi pergerakan yang pelan-pelan atau slow slip sehingga tidak terjadi gempa, atau sebaliknya sedang terjadi
locking atau daerah yang terkunci, tidak bisa bergerak. Sehingga riset kami tidak hanya tentang gempa bumi, tetapi terkait dengan GPS yang itu bisa menjelaskan kira-kira itu terjadi locking atau bagaimana. Dan Selatan Jawa sangat menarik, Bapak-Ibu. Kita masih ingat awal tahun 2018 ada gempa Lebak di Selatan Jawa Barat. Jarak ke Jakarta itu sekitar 200 km. Magnitudonya relatif kecil jika dibandingkan dengan magnitudo gempa megathrust, tetapi guncangannya sudah terasa cukup besar waktu itu. Kenapa demikian, Bapak-Ibu? Karena Jakarta itu berada pada area dengan sedimen yang tebal. Warna merah ini sedimen sampai 700 meter ketebalannya, Bapak-Ibu, di Jakarta Utara. Mirip seperti yang ada di Mexico City. Pernah ada gempa yang epicenternya 400 km dari Meksiko, tetapi yang di dekat gempa tidak terjadi kerusakan, yang 400 km dari pusat gempa malah rusak karena terjadi resonansi, Bapak-Ibu. Gelombang yang masuk terjebak di lapisan lunak atau sedimen itu mengalami refleksi, dan jika terjadi frekuensi yang sama dengan frekuensi natural bangunan, maka terjadi resonansi dan menimbulkan banyak kerusakan. Kembali ke Selatan Jawa, Bapak-Ibu. Jadi, kami menggunakan model sleep deficit dari Ibu Rahma atau Dr. Hanifah yang sudah publish tahun 2014 sebagai sumber gempa di Selatan Jawa Barat. Ini berdasarkan hasil inversi data GPS. Di sebelah timur, Pak Indra Gunawan mengerjakan juga menggunakan data GPS di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mendapatkan sleep deficit warna merah ini kira-kira, atau bahasa sederhananya area yang mengalami kuncian, locking, Bapak-Ibu, menyimpan energi yang besar untuk nanti disimulasikan kalau melepas gempa kira-kira magnitudonya berapa, tsunami-nya setinggi apa. Nah, ini gambar-gambar yang kami gunakan di paper kami, area studi kami yang di atas, dan tadi gambar yang sama di Selatan Jawa ada zona yang sepi gempa, ada tiga kotak ABC ini adalah, nanti saya tunjukkan posisi cross-section di sepanjang Jawa bagian selatan, dan gambar kanan atas, ini model dari GPS tadi oleh Ibu Rahma sebelah barat dan Pak Indra Gunawan sebelah timur. Jika di overlay dengan seismisitas BMKG, kami menggunakan data BMKG ini, Bapak-Ibu, terlihat memang di area yang merah ini sepi gempa, Bapak-Ibu ya. Meskipun tidak semuanya konsisten, tetapi yang di Jawa Barat ini sangat jelas korelasinya antara locking atau sleep deficit dengan seismicity gap. Nah, oleh Pak Dr. Aam dilakukan simulasi menggunakan model hasil inversi GPS kalau di Jawa Barat saja untuk periode ulang 400 tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter, Bapak-Ibu. Ini kira-kira di sekitar selatan Banten, Bapak-Ibu. Nah, ke timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur tsunami-nya bisa mencapai 12 meter, kira-kira di selatan Blitar ini, Bapak-Ibu. Bagaimana kalau segmen yang barat dan timur pecah bersama seperti yang terjadi di Tohoku 2011, maka kita lihat yang di sebelah barat seperti tadi bisa mencapai 20 meter ketinggian tsunami-nya, sebelah timur
sekitar 12 meter, namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersama, Bapak-Ibu. Kira-kira di sepanjang pantai selatan ini bisa 5 meter tinggi tsunami-nya. Nah, tentu hasil riset selalu ada yang bisa kita follow up, dan dari berita di mass media tentang riset kami, ada respons yang sangat positif dan konstruktif dari LIPI, Bapak-Ibu, yang menyarankan perlunya studi lanjut dari yang sudah kami lakukan dengan melakukan marine survey di sana. Ini bagus sekali, karena LIPI punya kapal besar yang bisa untuk melakukan eksplorasi di Samudra India. Kenapa ini penting, Bapak-Ibu? Karena di dalam pemodelan kami belum memodelkan bagaimana kalau pas gempa besar itu terjadi longsoran di bawah laut sana. Nah, untuk memodelkan itu tentu kita harus tahu kira-kira daerah mana yang akan longsor kalau memang terjadi gempa besar. Maka perlu dilakukan survei lanjut, marine survey, untuk melanjutkan penelitian kami. Sekian, karena waktunya singkat, saya presentasinya singkat saja, namun diskusinya semoga kita bisa lebih punya waktu banyak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Elik, Pak Profesor Suryantoro. Saya ambil alih lagi ya, Bu Rama. Maaf tadi jaringannya seperti biasa ya, lup-lup begitu ya. Sekarang udah alhamdulillah baik kembali. Baik, tadi paparan dari Pak Profesor Suryantoro atau saya panggilnya Pak Elik ya. Ada beberapa hal saya kira yang bisa kita sarikan dari paper yang ditulis oleh Pak Elik dan kawan-kawan. Yang pertama metodenya ada relokasi data katalog BMKG gitu ya. Yang kedua ada inversi data GPS dan yang ketiga ada tsunami modeling ya. Di mana tadi disebutkan bahwa ada potensi apabila katakanlah segmen di selatan Jawa yang di selatan Jawa bagian barat dan selatan Jawa bagian timur apabila rupture-nya bersamaan itu mungkin bisa membangkitkan gelombang sekitar 12 meter sampai dengan 20 meter. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Ada tiga sesi di mana masing-masing sesi itu ada tiga pertanyaan. Disilakan mungkin kita bisa lihat dari pertanyaan yang ada. Silakan. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya dari Pak Rahmat Setio ya dari BMKG, itu pertanyaannya ditujukan ke Pak Elik. Mangga, motivasi buat menulis jurnal internasional itu kira-kira apa? Mungkin dari Pak Elik atau tim Pak Elik yang lainnya, saya kira bisa memberikan informasi mengenai hal ini. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik. Ini Pak Rahmat BMKG ya. Kalau sedang S3, barangkali motivasi mahasiswa supaya lulus doktor ya, Pak Rahmat ya. Karena kalau tidak membuat paper yang publish di jurnal, tidak memenuhi persyaratan untuk lulus. Namun tentunya motivasi kita untuk menulis hasil penelitian kita itu lebih untuk mendiseminasikan hasil riset, karena riset pasti punya research question, Bapak-Ibu ya. Permasalahan misalnya di selatan Jawa itu selalu diberitakan ada potensi gempa besar, tsunami tinggi, tapi kalau kita cari di jurnal belum ada ya. Yang ada yang paling banyak itu kalau di kita di selatan Sumatera, kalau ini paper sudah banyak. Nah, selatan Jawa kita munculkan paper ini untuk kita bahas bersama, dan saya yakin nanti dari sisi lain, saya dengar rekan-rekan dari LIPI sudah menyiapkan paper terkait dengan paleo tsunami di selatan Jawa untuk menjawab research question tadi. Jadi bagi saya, bagi kami, mengapa menulis paper? Karena kita ingin menyampaikan hasil riset kita ke masyarakat. Dan harapannya itu dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi yang berwenang untuk itu. Kalau kami
dalam hal ini sejauh menyampaikan hasil riset kami. Demikian dari saya. Silakan kalau Pak Andre mau sampaikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Elik atas penjelasannya. Saya kira sangat jelas ya informasi dari Pak Elik, mungkin dari saya sedikit. Jadi sebetulnya pertama ada tambahan gitu ya, kalau untuk motivasi menulis jurnal internasional, tentunya untuk informasi saintifik, yang kedua juga untuk istilahnya itu masukan untuk kebijakan pemerintah ya, terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, nomor dua, silakan Bu Suci. Dari Bapak Dr. Andes Sumedi Andono Mulyo, MAPSD, dari Bappenas. Nah, ini dari Bappenas. Pertanyaannya, berdasarkan hasil studi, skenario seperti apa yang relevan dan tindakan mitigasi yang perlu dilakukan? Mangga, Pak Ilik dan tim. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini luas sekali skopnya. Dari sisi saintifik, tentu kami akan menindaklanjuti hasil temuan kami ini, Bapak Sumedi, bersama rekan-rekan di PUSGEN atau Pusat Studi Gempa Nasional, karena setiap 4 atau 5 tahun kami mengupdate peta gempa nasional yang digunakan sebagai standar nasional Indonesia dalam membuat building codes. Jadi tentu hasil yang sekarang kami peroleh, kami share, ini nanti akan menjadi masukan untuk update gempa, peta gempa selanjutnya. Sedangkan mitigasi tentu ya banyak menyinggung berbagai hal ya, untuk tata guna lahan, barangkali kita bisa memperhatikan daerah mana saja yang tadi kira-kira akan mengalami risiko bencana tsunami yang tinggi. Kalau bagi penduduk atau wisatawan yang sedang di pantai selatan, itu kalau ada gempa harus seperti apa? Tentu kalau menunggu info dari BMKG bisa terlambat. Tetapi saya pernah ke New Zealand, itu di pantai-pantai itu dituliskan tulisan strong, long, get gone. Maksudnya apa Bapak-Ibu? Strong kalau ada guncangan yang terasa kuat, dan lama, long, get gone, harus lari. Jadi tidak perlu menunggu info dari BMKG atau BPBD atau yang berwenang untuk menginfokan itu. Strong, long, get gone. Nah, itu dari oleh-oleh New Zealand waktu 2 tahun kemarin saya ke Wellington, Bapak-Ibu. Silahkan, barangkali ini Ibu Rahma lebih kompeten bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Elik. Mangga silakan dari anggota tim lain, ada yang mau menginfokan atau menambahkan. Bu Rahma atau Pak Aam nih dari BNPB atau Mas Endra dari ITB, silakan. Boleh Pak Aam duluan. Silakan Pak Aam. Pak Abdul Muhari ya, maaf saya Aam terus itu beliau teman saya ya dulu di kosan. Silakan Pak Abdul Muhari. Ya. Terima kasih Pak Andri. Selamat sore Pak Sumedi. Pertama mungkin melihat pertanyaan dan yang bertanya Pak Sumedi, saya harus mengucap selamat dulu. Pak Sumedi adalah direktur baru di kebencanaan di Bappenas menggantikan Pak Felix ya Pak Sumedi ya. Jadi mungkin kita di BNPB nanti akan sering berhubungan dengan Pak Sumedi nantinya tentang kebencanaan. terkait dengan hasil kajian ini dalam tataran kebijakan mungkin dan implementasi mitigasinya, mungkin kalau kami di BNPB melihat ini sebagai satu informasi yang sangat penting, karena 2019 lalu kita baru melaksanakan kegiatan ekspedisi desa tangguh bencana di sepanjang selatan Jawa,
dan hasil yang kita peroleh dari kajian ini memberikan informasi baru sebenarnya, karena poin pentingnya yang ingin disampaikan di sini adalah untuk kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini kan tidak hanya terkait dengan tinggi tsunami-nya saja, tetapi kalau memang skenario-skenario yang coba kita modelkan dalam paper ini terjadi, nanti untuk kontingensinya, untuk evakuasinya, untuk rencana kedaruratannya seperti apa. Misalkan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ilik, ada skenario di Selatan Jawa yang zona pembangkitan tsunami-nya itu melebar hingga sampai ke dekat perairan pantai. Sehingga kalau kita punya zona pembangkitan tsunami yang melebar dari sedikit lepas pantai hingga ke trench line-nya, maka secara otomatis waktu yang kita punya untuk evakuasi dari saat setelah gempa sampai gelombang pertama tsunami-nya datang itu makin sedikit. Jadi ini sebenarnya membedakan karakteristik antara segmen yang kami modelkan di sisi barat dengan di sisi timur. Kalau di sisi barat itu zona pembangkitannya sampai dekat sekali ke bibir pantai, sehingga air naiknya mungkin tidak akan punya daya hancur yang cukup kuat di awal, karena akan banjiran dulu, karena karakteristiknya mungkin tidak didahului air surut, tapi langsung air naik, berbeda dengan Pangandaran 2006. Tapi kemudian 27 sampai 35 menit berikutnya baru datang gelombang yang tinggi yang mempunyai daya hancur. Nah, karakteristik-karakteristik seperti ini harus kita pahami, karena mungkin masyarakat di Pangandaran misalnya waktu 2006 pengalaman dengan sebelum tsunami datang airnya surut dulu. Tetapi yang kita modelkan di paper ini, kalau kita melihat zona pembangkitan tsunami-nya itu gelombang positifnya juga artinya bukan surut dulu sebelum tsunami datang, itu juga ada karakteristik seperti itu di yang perairan segmen barat. Sedangkan yang segmen timur, karena jarak zona pembangkitan tsunami-nya agak jauh di lepas pantai, maka ada kemungkinan tsunami datang sebelum didahului oleh air surut. Tetapi ini tidak akan menjadi semacam klausul yang harus terjadi. Bisa saja kemudian karena skenario yang kita modelkan adalah skenario yang saat ini mungkin kita anggap paling besar, tetapi mungkin yang terjadi mungkin juga lokasi zona rupturnya berbeda, sehingga dalam simulasi yang kita lakukan di paper ini untuk segmen timur itu memang ada karakteristik air surut dulu sebelum tsunami datang. Untuk segmen barat itu airnya tsunami-nya tidak didahului air surut dulu, jadi langsung gelombang positif, jadi langsung ada air naik. Tapi hal-hal seperti ini akan menjadi informasi-informasi penting dalam penyusunan rencana kesiapsiagaan khususnya di sepanjang wilayah pesisir. Mungkin begitu dulu, Prof. Andri. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Muhari atas informasinya yang sangat menarik. Baik, silakan dari anggota tim yang lain, barangkali ada yang mau menyampaikan informasi atau pendapatnya, Bu Rahma, atau Pak Endra, atau yang lainnya. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Andri. Rasanya mohon izin, ini sudah lengkap juga tadi dari Prof. Ilik dan Kang Aam. Mungkin kalau boleh menambahkan empat hal untuk tindakan mitigasi yang perlu dilakukan. Yang pertama, integrasi pengetahuan modern dengan kearifan lokal.
Jadi kalau ini adalah pengetahuan modern yang kita dapatkan dari riset-riset terbaru, juga diintegrasikan, perlu sangat perlu diintegrasikan dengan kearifan lokal yang ternyata waktu kita mengikuti ekspedisi Desa Tangguh Bencana tahun kemarin itu sangat banyak kita temukan. Contoh-contohnya dari mulai penggunaan kata-kata tsunami dan gempa yang juga kita temukan di wilayah lokal, yang istilah Luwung Basisir misalkan, atau Green Belt yang ternyata juga kita temukan sebagai kearifan lokal kita, diintegrasikan dengan pengetahuan modern. Lalu yang kedua, bagaimana mengintegrasikan nature-based solution dengan teknologi yang high-tech. Seperti yang tadi ya, adanya sensor juga perlu juga diiringi dengan hal-hal yang sebetulnya bersifat tradisional, misalkan kentongan gitu. Jadi apa yang kita punya dan apa yang berpotensi kita memiliki itu akan sangat bagus kalau kita bisa integrasikan, termasuk yang tadi penambahan alat-alat yang lebih yang teknologi terbaru ya di dasar laut. Kemudian bagaimana kita juga bisa memperkuat edukasi di masyarakat. Ini menjadi sangat penting dan juga berdasarkan dengan pengetahuan modern dan juga dengan kearifan lokal yang tadi disampaikan Kang Aam terkait karakteristik lokal itu perlu juga diketahui oleh masyarakat. Karena memang tidak bisa semata-mata kita mengambil apa yang terjadi di Aceh, langsung kita terapkan di Jawa misalkan, tapi perlu ada penyesuaian dalam konteks geografi lokal dan juga pengetahuan lokal. Itu akan sangat penting untuk kemudian juga dilakukan. Dan yang keempat adalah memperkuat kolaborasi. Rasanya paper ini merupakan satu contoh yang sangat bagus bagaimana dengan perkuatan kolaborasi itu kemudian kita memiliki pemahaman yang lebih baik. Demikian juga dengan tindakan mitigasi. Pada saat kita memperkuat kolaborasi, maka tindakan mitigasinya juga tentunya akan menjadi lebih kuat. Kalau di kearifan lokalnya kita mengenal gotong royong. Gotong royong itu perlu kita usungkan juga di dalam upaya tindakan mitigasi ini. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Rahmat atas informasinya yang sangat informatif gitu ya. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu bahwa terakhir update peta sumber dan bahaya gempa nasional Indonesia itu tahun 2017 ya. Jadi biasanya setiap 5 tahun sekali peta tersebut diperbaharui atau dimutakhirkan. Nah, kebetulan Pak Prof Ilik sekarang sebagai ketua dari PUSGEN-nya atau Pusat Studi Gempa Nasional. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Silakan, Bu Suci. Baik, nah ini pertanyaan nomor 3 dari Bu Gayatri Indah Marliani, UGM. Oke, saya kenal betul beliau. Pertanyaannya, ini komentar dulu. Salut untuk tim yang sudah berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan paper yang komprehensif dan berkualitas. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya saya tujukan untuk tim. Untuk pemodelan sleep deficit, kalau tidak salah yang dilakukan hanya dari data geodetik, apakah dilakukan juga perbandingan antara sleep yang terakomodasi oleh kegempaan yang terekam dalam katalog gempa dengan yang dari geodetik? Kalau sudah dilakukan, hasilnya bagaimana? Terima kasih. Pak Ilik dan tim untuk memberikan informasi. Nah, serahkan mengenai ahlinya, Pak Indra. Silakan, Pak Indra. Silakan, Mas Indra. Baik, Pak Ilik. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Betul. Jadi untuk menghitung sleep deficit itu di paper ini menggunakan informasi data geodetik dari GPS. Nah, kenapa tidak menggunakan sleep dari kegempaan yang terjadi? Karena itu menjadi dua informasi yang berbeda. Jadi kalau sleep deficit itu belum gempa begitu ya. Kalau sleep saat gempa itu beda lagi. Tetapi itu menjadi akan dapat menjadi suatu kajian yang menarik begitu. Karena kan bagaimanapun harusnya ada perbedaan antara suatu daerah yang mengalami zona sleep deficit yang locking dan daerah yang mengalami kejadian gempa. Nah, permasalahannya sekarang di Selatan Jawa itu hanya kejadian gempa 2006 Pangandaran yang teridentifikasi tadi, kalau dilihat di PowerPoint-nya Pak Ilik tadi ada gempa-gempa gitu. Itu efek dari Pangandaran.
Nah, yang lainnya belum ada, gitu. Karena tadi disebut di apa diperlihatkan bahwa ada seismic gap itu tadi, begitu. Nah, jadi untuk membandingkan dua ini akan menjadi sebuah challenge yang sangat besar, begitu, karena dua informasi yang berbeda itu tadi. Mungkin dari saya silakan kalau ada tambahan, mungkin dari Pak Andri dan Pak Ilik dan yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Endra atas penjelasannya. Mungkin dari anggota tim yang lain dipersilakan kalau ada yang mau memberikan informasi. Pak Susilo hadir nggak, Pak? Pak Rahma silakan, atau Pak Susilo hadir nggak, Pak Andre? Kalau di panelis tidak kelihatan, Pak. Oke. Ya. Tapi rasanya cukup jelas yang dari Pak Indra tadi. Terima kasih, Pak Indra. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Silakan, Bu Rahma. Terima kasih. Ini dari anonim. Pertanyaannya, apa tantangan pemasangan seafloor sensor di selatan Jawa? Baik, silakan Pak Ilik dan tim. Ya. Saya bisa share screen, Pak? Bisa, silakan, Pak. Ya, tolong itu di-off-kan dulu screen. Terima kasih. Kelihatan, Pak Andre? Jelas, Pak. Jelas, ya. Pak. Kelihatan. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau kita lakukan pemasangan ocean bottom seismometer atau detector di selatan Jawa? Tentu sangat challenging ya, karena tahun kemarin kami pasang 27 OBS di Selat Makassar yang segitiga warna merah ini, Bapak Ibu. Di sini ombaknya tentu tidak seperti di laut selatan Jawa ya, namun juga kemarin bisa sampai 3 meter. Kami masih bisa menggunakan kapal seperti yang di atas ini, Bapak-Ibu. Ini kapal yang kami gunakan. Nah, tentu kalau di selatan Jawa, kita perlu kapal yang lebih canggih, besar lagi. Itu satu tantangan. Lautnya pasti lebih dalam lagi ya, dekat Palung di situ. Kalau di sini kemarin paling dalam 6.000 meter, Bapak-Ibu. Yang dipasang itu gambar seperti ini, Bapak-Ibu, yang warna oranye ini. Kami pasang 27 yang bisa kami tarik ke permukaan setelah 1 tahun hanya 12, Bapak-Ibu. Sebenarnya hanya 11, yang satu itu ditemukan oleh para nelayan. Ditemukan oleh para nelayan, sehingga yang 15 masih di dasar laut sana, Bapak-Ibu, tidak bisa diambil. Kemungkinan kita tidak tahu persisnya, barangkali low bed begitu ya, karena ada COVID, mestinya bulan Juni kita ambil, Agustus baru diambil kemarin. Jadi pasti tantangannya operasional di lapangan akan sangat besar. Ya. Itu yang ingin saya share, Pak Andri, mumpung sedang membuka, ini tadi saya dapat gambar yang cukup bagus. Nah, pertanyaan nomor pertama tadi ya. Jadi kalau sedang di pantai, ini saya dapat dari Civil Defense Department New Zealand. Tadi saya katakan ya, di sana ada sign seperti ini. If an earthquake is long or strong, get gone. Nah, ini saya pikir perlu juga di kita ya. Kalau merasa guncangan yang kuat atau lama, kita harus segera lari ke tempat yang tinggi. Itu Pak Andre yang ingin saya sampaikan. Silahkan kalau baik menambahkan lagi. Terima kasih Pak Prof. Ilik. Silahkan anggota tim yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Ini ada banyak ini yang muda-muda nih. Ada Hasbi, ada Dr. Pepen gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Ya, silahkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Rahma. Ini makin sore, makin panas nih. Lagi kalau ada wedang jahe, wah makin hot ya. Baik.
di rumah masing-masing tentunya. Oke, baik. Ini pertanyaan nomor 5 dari Bapak atau Ibu Insinyur Neto Mulyanto Meng SC dari PLN. Apakah data ini akan dipakai untuk peraturan gempa berikutnya? Nah, silakan Pak Ilik dan tim, Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus tadi sebenarnya sudah kami singgung juga. Jadi peta gempa Buscan itu selalu kita update dalam waktu 4-5 tahun sekali. Update terakhir itu 2017. Jadi hasil kita yang sekarang ini tentu akan kita gunakan untuk mengupdate peta yang akan kita launch di 2022. Itu rencana kami, tapi masih ada waktu, barangkali tidak hanya riset ini, riset yang lain nanti akan muncul lagi. Semua akan kami gunakan untuk mengupdate peta gempa nasional kita yang sekali lagi digunakan sebagai standar nasional Indonesia, SNI, untuk pembuatan building codes. Itu dari saya, Pak Andre, silakan jika ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ilik. Silakan dari anggota tim yang lain. Mungkin ini terkait peraturan atau kebijakan ya mengenai mitigasi gempa. Silakan. Pak Abdul Mahari dari BNPB, Bangka. Kalau ada yang mau disampaikan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Rama. Nomor 6 ya. Nah, ini perasaan namanya saya kenal ini ya. Ini bukan Kak Adek sebetulnya. Kadek Palgunadi Hendrawan sebetulnya ya ini. Tuh saya tahu semua namanya. Oke, baik. Pertanyaannya yang pertama, apakah longsoran topografi bawah laut dapat menyebabkan gelombang tsunami yang lebih tinggi atau malah lebih? Nah, sekalian pertanyaan yang di bawahnya ada dari Tri Mairah Pangestuti dari UPI Bandung. Daerah di mana saja yang berpotensi terjadi longsoran ketika terjadi gempa di selatan Jawa? Baik, itu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Pak Ilik dan tim. Mangga ya. Pak, terima kasih. Ini yang tanya dari jauh nih, di Kadek ini di Kaus ya. Terima kasih sudah join meeting ini. Tentu nanti Pak Abdul Muhari yang paling kompeten untuk menjawab, tapi tadi saya sudah menyinggung respons dari LIPI terhadap pemberitaan hasil kami itu sangat positif, mengajak meneliti lebih lanjut, melakukan marine survey, maksudnya untuk itu tadi, di Kadek maupun Ibu yang dari UPI tadi, kita petakan kira-kira kalau ada gempa yang akan longsor itu di mana. Kalau di depan Sumatera itu kan ada apa itu gunung di bawah laut gitu ya, topografi apa batimetri yang sangat curam itu kalau bisa dipetakan bisa kita masukkan dalam model dalam paper kami itu belum karena kami belum punya data itu harus disurvey dulu. Silakan Pak Abdul Muhari untuk jelaskan lebih jauh. Baik, terima kasih Pak Ilik. Silakan Pak Abdul Muhari, mangga. Pak Prof. Andri, mohon izin bisa diulangi pertanyaannya Prof. ini karena berbarengan ada dua. Oh, oke, okay. Silakan Bu Rahma di-on-kan lagi. Panjang pertanyaannya ada dua. Baik, ini Kang Aam ya. Dulu saya udah lama nggak ketemu Pak Aam ini. Yang pertama ini, apakah longsoran dari topografi bawah laut dapat menyebabkan gelombang tsunami yang lebih tinggi atau malah lebih rendah? Itu dari Kadek Pak Gunadi ya, dari Kaus, dari Saudi Arabia. Yang kedua, Tri Mairah Pangestuti dari UPI Bandung. Daerah di mana saja yang berpotensi terjadi longsoran ketika terjadi gempa di selatan Jawa? Mangga, Pak Am. Ya. Terima kasih Prof. Andri, Prof. Ilik. Pertama, apakah longsoran dari topografi bawah laut itu dapat menyebabkan gelombang tsunami yang lebih tinggi atau malah lebih rendah? Mungkin kita bisa melihat pengalaman dari event yang ada
ini akan memiliki tsunami akibat itu akan memiliki karakteristik yang berbeda jika kita bandingkan dengan tsunami akibat yang dibangkitkan oleh gempa. Kita cara tsunami akibat gempa itu karena lebarnya zona pembangkitan gempa, maka tsunami yang terjadi itu periodanya panjang. Nah, kalau ada gelombang periode panjang kemudian sampai ke pantai, apapun yang menjadi penghalang di pantai itu, gelombang panjang ini seperti gerbong kereta api. Jadi kalau misalkan yang gerbong paling depan direm mendadak, yang belakang ini nggak akan berhenti. Dia akan terus mendorong sehingga daerah yang terdampak karena dorongan air ini gelombang panjang dan berlangsung cukup lama, karena periode tsunami ini bisa 40 menit sampai 2 jam, itu akan terus mendorong ke daratan sehingga luasan daerah yang bisa terinundasi, bisa terendam, bisa terdampak itu cukup luas. Ini yang kita lihat di Banda Aceh, di Mentawai, atau di mana di Bengkulu. Tetapi berbeda ketika kita melihat tsunami akibat longsoran bawah laut. Misalkan kita lihat Palu. Tsunami akibat gempa di Palu itu terbangkitkan oleh longsoran di bawah laut dan dari pantai dengan karakteristik periode gelombangnya pendek, karena yang membangkitkan tsunami itu sudden abrupt dari massa air yang kemudian mengangkat jatuhan tiba-tiba dari satu massa padat yang mengganggu muka air. Nah, ini karakteristiknya gelombangnya pendek, tetapi bisa lebih tinggi karena proses hantaman dari kalau dia jatuhnya di pinggir pantai, masuk ke badan air, atau kalau dia di tengah laut, proses dia menggeser menarik massa air ke bawah, itu tidak selebar zona patahan akibat gempa. Nah, ini perbedaan impact-nya. Kalau misalkan kita lihat di Palu, itu barisan pertama dari rumah-rumah di pinggir pantai itu mungkin hancur akibat splashing effect atau muka gelombang yang pertama. Tetapi begitu gelombang yang pertama ini menghantam satu obstacle, karena dia bukan gelombang panjang, energinya habis. Sehingga kalau kita lihat di Palu, itu barisan pertama rumah di pinggir pantai itu hancurnya luar biasa, tapi barisan keduanya kadang-kadang tidak rusak sama sekali. Karena air yang berikutnya datang itu cuma seperti air banjiran saja. Nah, ini perbedaan karakteristik dari tsunami akibat gempa dibandingkan dengan tsunami akibat longsoran. Nah, yang jadi permasalahan, bagaimana kalau dua komponen pembentuk tsunami ini terjadi berbarengan? Ini yang kemudian menjadi perhatian bagi para peneliti di Jepang saat ini untuk menjelaskan kenapa tsunami di Jepang bisa sangat tinggi. Dan ada dua karakteristik. Ada karakteristik periode panjang, kemudian di antara periode panjang itu ada periode pendek yang sangat tinggi amplitudenya. Nah, ini kemudian dilakukan survei bawah laut seperti yang akan dilakukan mudah-mudahan oleh teman-teman dari LIPI untuk Selatan Jawa. Ternyata di kawasan zona pembentukan tsunami di Jepang 2011 itu memang ditemukan karakteristik bekas-bekas longsoran. Ini yang menyebabkan tinggi tsunami di Jepang 2011 itu luar biasa tingginya dibanding tsunami-tsunami pada lokasi itu yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi
Ini juga yang mungkin menjadi perhatian kita untuk menjadi riset selanjutnya, bahwa kita lihat continental shelf di Selatan Jawa ini cukup datar di 20-30 kilo, tapi kemudian itu sangat steep seperti jurang seperti itu, yang mungkin berpotensi untuk menjadi zona longsoran di bawah laut ketika terjadi gempa yang sangat besar dengan estimasi mungkin yang seperti kita modelkan di dalam paper ini. Mungkin kira-kira seperti itu, Prof. Andri. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari ya atas penjelasannya yang jelas dan komprehensif. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 7 ya. Ini dari Bapak Joko Panji Sasongko via YouTube. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, selain Jawa, daerah mana lagi yang rawan? Apakah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, atau Papua? Pertanyaan nomor 2, adakah prediksi kapan gempa yang menyebabkan tsunami terjadi? Kapan, apakah tahun depan ada potensi atau setiap saat? Itu pertanyaannya. Maka silakan Pak Ilik dan tim. Baik, yang pertama saya serahkan lagi ke Pak Abdul Muhari, yang kedua ke Prof. Andri. Silakan. Semua kebagian. Siap, Pak. Silakan. Pak Abdul Muhari dulu, Mangga. Terima kasih, Prof. Ilik, Prof. Andri. Zona yang rawan longsor. Kalau kita masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk benar-benar bisa memetakan kawasan-kawasan dan tipikal-tipikal sedimen dan steepness-nya yang berpotensi sebagai zona longsoran bawah laut nanti sekiranya terjadi gempa dengan guncangan yang cukup kuat. Untuk Barat Sumatera sudah cukup banyak riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman LIPI bekerja sama dengan Prancis atau data dari Jerman pada tahun 2007 sampai 2009. Tetapi untuk Selatan Jawa kemudian Indonesia Timur, Maluku, Halmahera, yang karakteristik lautnya juga merupakan kawasan-kawasan banyak tersusun dengan tebing-tebing laut yang cukup rentan sebenarnya dan sangat banyak historis kejadian tsunami akibat longsor di Indonesia Timur. Kita tahu 1674 highest recorded tsunami mungkin di Asia. Estimasinya 80-112 meter akibat longsoran, dan banyak lagi historis-historis kejadian yang sebenarnya sangat perlu kita mapping. Saya mau sharing sedikit bagaimana Jepang merespon hasil Palu. Jadi begitu melihat Palu begitu luar biasa, dampak yang bisa muncul akibat tsunami akibat longsoran, kemudian Jepang meresponnya dengan memapping hampir seluruh bagian seafloor mereka untuk melihat zona-zona mana saja yang karakteristik sedimennya, kemudian steepness-nya, kemudian karakteristik tebingnya yang memungkinkan menjadi zona pembangkit tsunami atau akibat longsor, atau ini merupakan zona pembangkitan gempa tapi gempa yang terjadi kemudian bisa mengakibatkan terjadinya longsor sebagai additional source dari tsunami yang muncul. Jadi ini mungkin juga yang perlu kita lakukan ke depan bertahap, karena
laut kita sangat luas sekali, zonasi daerah pembangkit tsunami kita juga sangat luas sekali, tapi memang kita harus berpikir untuk step by step sudah harus kita mulai dari sekarang. Demikian Prof. Andri. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa dimunculkan lagi Bu Rahma pertanyaannya tadi. Barangkali ada yang bisa saya bantu tambahkan atau mungkin sudah cukup sangat jelas dari Pak Aam tadi ya informasinya mengenai pemetaan lantai samudra apa ya. Oke, baik. Saya kira ini nomor pertama ya, selain Jawa daerah mana lagi yang rawan, maksudnya rawan tsunami ya. Saya kira di Indonesia sepanjang zona subduksi ya, dari pantai barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, selatan Nusa Tenggara, Maluku gitu ya, sampai ke utara, Sulawesi Utara dan lain sebagainya, dan Papua juga di utara, itu merupakan daerah rawan tsunami ya, karena di situ ada zona subduksi tentunya, karena sumbernya di laut ya, apabila deformasinya vertikal gitu ya, terjadi perpindahan kolom air, magnitudenya cukup besar, dangkal ya, kurang dari kedalaman 40 km, itu sangat punya potensi untuk membangkitkan tsunami kalau di laut. Kemudian yang kedua, adakah prediksi kapan gempa yang menyebabkan tsunami terjadi? Nah, saya kira ini tadi lebih detail, saya kira Pak Aam ya yang bisa menjelaskan. Kalau dari sudut seismologi, saya kira dari karakteristiknya bisa dikembangkan gitu ya. Kira-kira ini gempa ini membangkitkan tsunami atau tidak gitu ya, dari magnitudonya, dari frekuensinya, dari kedalamannya, dari mekanisme sumbernya dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini bisa dilakukan analisis ketika terjadi gempa yang kuat gitu ya di laut ataupun di daerah-daerah yang punya potensi terjadi perpindahan kolom air. Itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Ini dari Ibu Irina Rafliana ya, LIPI German Development Institute. Bagaimana CES mempelajari cara pandang publik terhadap informasi sains dan hasil penelitian yang terbit di berbagai media? Belajar dari kasus kepanikan ya publik terkait tsunami 57 meter di Pandeglang oleh salah satu online media itu beberapa tahun yang lalu saya kira ya. Nah, baik, silakan Pak Ilik dan tim. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik saya pikir Ibu Irina. Jadi dalam hal ini saya sungguh mengapresiasi Center for Earthquake Science and Technology, PPMD ITB, melakukan apa ini, Earthquake Talk yang keempat ini berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasi. Kalau belum dipublikasi, saya sendiri tentu tidak akan mau diadakan seperti ini. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi PPMD ini merupakan good practice ya. Jadi kita share sesuatu yang sudah publish, karena kalau sudah publish itu pasti paling tidak melalui review, apalagi di scientific reports kami Bapak Blur, Bapak Ibu sebelum publish ini ketat sekali reviewnya dan banyak sekali yang harus kami perbaiki sampai akhirnya publish. Jadi ini jawaban saya, kalau soal tsunami sendiri, tsunaminya sendiri yang setinggi itu tentu Pak Abdul Muhari yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Ilik. Silakan Pak Abdul Muhari ya mengenai tsunaminya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Nanti setelah ini Bu Rahma ya dari tsunaminya juga. Ya, silakan. Prof. Ilik, Prof. Andri, jadi memang tadi kata kunci yang disampaikan Prof. Ilik bahwa kita memberikan informasi kepada masyarakat dari satu kajian yang secara sains sudah bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada justifikasi ilmiah yang bisa kita sodorkan ketika kita menyampaikan satu informasi kepada masyarakat. Nah, karena kalau dari sisi teknis, hasil simulasi, tools-nya itu adalah simulasi. Yang menggunakan tools ini bisa siapa saja.
dan skenarionya bisa bermacam-macam. Tetapi kemudian apakah skenario yang kita buat atau hasil model yang kita miliki itu reliability-nya, likelihood to occur-nya atau possibility untuk memang bisa merepresentasikan aktual condition yang mungkin di masa depan akan kita hadapi itu cukup kuat atau tidak. Poinnya di situ. Jadi ketika scientific basis yang kita lakukan untuk mengkaji satu potensi risiko itu kuat secara sains, maka ini yang harus di grabbing, diambil, dijawab oleh para pemangku kebijakan. Nah, sebenarnya yang membuat mungkin teman-teman yang hadir di dalam forum diskusi kita sore ini bisa melihat bahwa paper kita ini dibangun dengan kolaborasi lintas sektor juga. Para praktisi, para saintis, para pakar, ada Prof. Andri, Prof. Prof. Ilik, kolega di UK, tapi juga ada private sector di sini. Ada teman-teman dari industri asuransi, ada pemangku kebijakan di sini, kami di BNPB, sehingga apa yang kita hasilkan di sini bisa benar-benar kita bridging untuk bisa menjadi satu yang kalau selama ini kita setiap ada bencana selalu ada Pamio, loh itu kan sudah diteliti sekian tahun yang lalu. Nah, ini yang menurut kami dalam konteks paper ini sangat sangat menarik karena kita sama-sama melakukan penelitian dan kemudian hasil ini pun bisa sebagai contohnya buat kami di BNPB bisa benar-benar menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah yang kita perlukan untuk membuat apakah itu peningkatan kapasitas masyarakat atau menyusun rencana kontingensi yang benar-benar berdasarkan scientific basis yang kuat. Misalkan di Pangandaran dan Pelabuhan Ratu, itu hasil simulasi kita dalam paper ini, estimasi tinggi tsunami-nya sekitar 4-6 meter. Kita tahu Pangandaran adalah kondisi lahan yang flat, dan juga waktu tibanya sangat cepat. Kalau skenario yang kita modelkan berbasis dengan geodetik dan seismic gap tadi, waktu tiba tsunami di Pelabuhan Ratu dan Pangandaran, gelombang pertamanya itu cuma sekitar 10 menit. Meskipun gelombang pertama ini bukan gelombang yang kemudian memiliki daya hancur yang cukup kuat, tapi dia akan mulai membanjiri daratan. Nah, kalau air mulai membanjiri daratan secara hidrolik, kalau air itu sudah di atas lutut, maka akan sangat sulit bagi manusia untuk bisa berlari. Jadi hal-hal seperti ini akan menjadi critical information buat kita dalam jangka waktu 10 menit itu orang di pantai bisa lari kemana. Berapa kilo dia bisa berlari dalam 10 menit. Artinya kalau kemudian estimasi dia berlari dalam 10 menit itu lebih pendek dari kemungkinan nanti yang zona terendamnya berapa kilo, maka kita harus membangun tempat-tempat evakuasi vertikal yang bisa diakses dalam waktu 10 menit. Nah, itu hal-hal praktikal yang mungkin nantinya akan menjadi turun ke kebijakan dan ke implementasi mungkin aktivitas untuk peningkatan kesiapsiagaan di daerah. Mungkin begitu, Prof. Andri. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari. Bangga dari Bu Rahma, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Prof. Pandri. Mbak Irina nih pertanyaannya kayaknya sudah sangat menggelitik. Memang kalau pertanyaannya yang terkait bagaimana CES mempelajari itu, kita juga masih punya banyak PR dan alhamdulillah karena mudah-mudahan kita juga bisa mempelajari ini ya, bagaimana cara pandang publik. Tapi memang PR pertama dari pihak kami itu adalah bagaimana menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah hal yang paling utama dulu. Sehingga saat ini sudah publish, sebelumnya kan mungkin tidak dikeluarkan ya, termasuk waktu kami melakukan
ekspedisi dasar tsunami itu acuan yang digunakan menggunakan acuan yang memang sudah mulai publish tapi tidak belum menggunakan yang ini. Nah, hasil yang saat ini keluar sudah bisa dipertanggungjawabkan secara scientific, dan kayaknya kita juga mengatakan ke masyarakat dan ke stakeholder juga lebih yakin karena memang metodologinya sudah semua teruji. Tadi Prof. Ilik juga sudah bilang babak belur ya, saya yang sama sedikit aja lumayan, apalagi Prof. Ilik yang mengorkestrakan tim besar ini pasti, wah detailnya tuh banyak sekali. Itu adalah PR yang pertama. Nah, PR yang kedua memang penerimaan masyarakat. Dalam waktu 5 hari, itu ternyata selain juga paper ini sudah didownload oleh 3.000 orang, juga sangat menarik perhatian media dan masyarakat. Rasanya mungkin banyak sekali orang yang bertanya, tidak hanya ke saya, tapi ke semua co-authors, terkait benar tidak ini 20 meter. Nah, memang yang menarik dari media itu, walaupun di dalam paper dikatakan rata-ratanya 4,5 meter, tapi yang diambil pasti maksimumnya. Jadi yang diambil itu maksimumnya 20 meter di Jawa bagian barat gitu. Nah, itu pasti yang menarik media adalah maksimumnya 20 meter itu yang kemudian menjadi headline. Rasanya sama dengan yang kejadian waktu 57 meter tempo hari ya. Karena maksimumnya 57 itu yang kemudian menarik. Jadi mungkin memang kecenderungan di kita itu adalah mencari nilai maksimumnya, dan rasanya itu tidak salah juga, karena saat kita mengetahui nilai maksimumnya, maka upaya kita harapannya bisa maksimum juga ya. Kalau misalkan kita tahu, oh ini 20 meter, walaupun sebetulnya 20 meternya di titik tertentu ya, tapi kalau kemudian terjadi generalisasi, kalau generalisasinya ternyata menguntungkan, ya dalam artian jadinya bisa mengantisipasi dengan lebih baik, daripada nyari yang 4,5 meter, kita cari yang 20 meter deh, tempatnya lebih aman. Ya mudah-mudahan dari situ malah menyusun rencana kontingensi, rencana evakuasi yang jadinya lebih mudah ya. Itu adalah PR kita berikutnya sih, bagaimana kita mengkomunikasikan potensi yang ada di Jawa ini. Jadi potensinya rata-rata 4,5 meter, tingginya 20 meter memang maksimum dari skenario yang kita ambil. Hal yang penting lainnya adalah bahwa yang tadi dikatakan Kang Aam, sebetulnya tergantung nanti input parameternya seperti apa. Nah, ini juga akan kita terus lakukan pemodelan-pemodelannya. Nanti kita bisa ngambil dari banyak skenario, kira-kira untuk satu wilayah potensi maksimumnya berapa. Dan mudah-mudahan itu bisa diambil sisinya untuk membangun kesiapan. Kalau 20 meter atau 4,5 meter, maka jarak evakuasinya itu sampai sejauh mana, waktu yang ditempuhnya sejauh mana, yang kemudian perlu dilakukan. Ini sudah kita coba uji juga sewaktu ekspedisi dasar tsunami tahun kemarin, dan juga waktu kita melakukan melakukan evakuasi mandiri di Mentawai. Dan insya Allah tahun ini juga ada program BMKG untuk geladi sekolah, programnya tuh ada nama programnya, mungkin nanti Kang Pepen ada informasinya. Dan juga ada program IOWAVE, Indian Ocean, latihan dalam skala regional untuk kesiapsiagaan ini. Nah, dari situ memang informasi paper ini bisa digunakan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, rencana kontingensi, dan rencana evakuasi, dan tempat evakuasinya. Apakah kita bisa mencapai tempat evakuasi dalam waktu yang ditentukan. Untuk sisi mempelajarinya itu sendiri, mudah-mudahan nanti kita juga bisa terus berkolaborasi ya Mbak Irina. Kita juga mulai menjalin kolaborasi dengan tim VKOM dari UNPAD, karena memang tidak hanya hasil risetnya keluar, tapi setelah itu PR-nya adalah bagaimana mengkomunikasikan hasil riset tersebut. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahma ya atas penjelasannya. Ini semakin sore semakin menarik acaranya ya, tapi kita punya keterbatasan waktu. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan, saya kira pertanyaan terakhir ya, nomor 9. Karena tadi saya batasi 3 session, masing-masing 3 pertanyaan, jadi total 3 pertanyaan. Baik, ini pertanyaan nomor 9 dari Ibu Titia Izati, SSI, MSC, dosen Universitas Mercubuana. Pertanyaannya, apakah implikasi yang dijelaskan dalam jurnal artikel tersebut akan dan atau sudah mempengaruhi lempengan yang ada di selatan Pulau Sumatera juga? Kemudian yang kedua dari Pak atau Mas atau Kang Aib Saipuloh, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, apa hubungannya Megatrust dengan Sesar Lembang? Apakah Megatrust akan mengaktifkan gempa di Sesar Lembang?
Baik, silakan dari tim Pak Ilik. Bangga Pak, terima kasih. Terima kasih tadi seluruh anggota tim sudah bicara kecuali Saudara Hasbi dan Dr. Pepen. Nah, itu cocok itu. Silakan dijawab satu-satu. Mangga. Masih ada? Dr. Pepen atau Hasbi, silakan. Tes. Ya, kedengaran. Ya, mohon ditampilkan Pak pertanyaannya, Prof. Andri. Mungkin bisa diulangi lagi tadi. Apakah Megatrust itu bisa mengaktivasi sesar? Katakanlah sesar Lembang lah kalau di Bandung. Nah, ini yang tadi yang pertama, tadi apakah dalam penelitian ini sudah apa ya sudah mengakomodasi gitu ya atau implikasi atau mempengaruhi lempengan yang ada di selatan Pulau Sumatera juga gitu ya, karena kan penelitian ini kita menelitinya di selatan Pulau Jawa ya, dari Jawa bagian barat, tengah sampai ke timur. Nah, pertanyaan yang pertama ini apakah sudah mengakomodasi juga atau mempengaruhi lempengan di selatan Pulau Sumatera itu. Mungkin yang nomor dua, Kang Pepen atau Pak Dr. Pepen ini lebih paham nih ya, karena tinggal di sesar Lembang juga kan di situ ya. Mangga, silakan Kang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Prof. Ilik dan Prof. Andri. Jadi memang sumber gempa itu memiliki daerahnya masing-masing ya, sudah jelas tadi sudah dijelaskan di awal ada segmentasinya untuk megatrust. Di sini kami menolakkan tsunami untuk segmen di Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur. Dan tentu masing-masing segmen itu bisa rupture sendiri-sendiri atau bisa rupture bersamaan seperti yang terjadi di Tohoku tahun 2011. Pun demikian, dalam skenario ini kan jika dua segmen tersebut rupture bersamaan, tapi bagaimana jika yang Jawa bagian barat itu tanda kutip ngajak-ngajak yang bagian Sumatera, terutama yang daerah selatan Bengkulu misalkan, itu bisa saja terjadi karena tidak ada yang pasti dalam sebuah event gempa ya, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Dan tentu saja mungkin ke depan bisa dimodelkan jika rupture-nya dengan yang di bawah Bengkulu misalkan. Kemudian terkait dengan apakah sebuah event gempa bisa misalnya yang terjadi di megatrust itu bisa mempengaruhi aktivitas di sesar Lembang. Dalam seismologi kita mengenal seismic triggering di mana satu event gempa yang besar bisa memicu kegempaan di tempat lain, itu bisa biasa dan bisa saja terjadi gitu ya. Meskipun dalam skala yang bisa dalam waktu dekat ataupun dalam yang rentang waktu yang delay atau yang tertunda, bisa saja seperti itu. Namun kembali lagi bahwa setiap sumber gempa itu memiliki karakteristik dan yang unik ya, yang tentu saja berbeda dengan event gempa di tempat lain misalkan, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kang Dr. Pepen. Silakan ini Hasbi untuk memberikan jawaban atau informasi mengenai pertanyaan tadi. Silakan, Bi. Ya, Pak. Mungkin saya menambahkan sedikit. Sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Kang Pepen. Kalau apakah kemudian misalnya pertanyaan pertama, apakah zona megatrust di Jawa itu mempengaruhi zona megatrust di Sumatera? Itu bisa terjadi dan mungkin sudah pernah kita lihat juga seperti yang Kang Pepen bilang di Tohoku dan kemudian juga di Sumatera, sebenarnya ada beberapa 2004 yang rupture itu tidak hanya satu segmen tapi beberapa segmen yang panjang. Dan tentu hal ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah kecenderungan gempanya itu hanya terjadi di satu segmen tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau akan terjadi di rupture di banyak segmen. Kemudian terkait dengan triggering, bagaimana gempa besar men-trigger gempa-gempa lain, misalnya gempa besar di subduksi men-trigger gempa-gempa di sesar dangkal atau di sesar darat. Mungkin kalau dari ada dua jenis triggering, yang pertama static dan dynamic triggering. Kalau static mungkin jaraknya agak terlalu jauh, kecuali mungkin ada zona sesar-sesar dangkal yang di selatan Jawa yang dekat dengan zona subduksi. Tapi kalau sesar Lembang mungkin lebih ke dynamic triggering.
jadi tertrigger karena adanya gelombang gempa, bukan langsung dari bungkusan langsung tertrigger oleh transfer stress yang sangat dekat dengan zona megatrust. Ya itu juga cukup banyak terjadi dari riset-riset terdahulu mungkin di Indonesia atau di beberapa tempat lain ketika ada gempa besar kemudian sesar-sesar kecil, sesar-sesar darat yang mungkin jaraknya ratusan kilometer itu menghasilkan gempa-gempa kecil atau gempa yang tertrigger oleh gelombang seismik. Saya kira demikian, Pak. Oke, terima kasih Hasbi ya atas penjelasannya, menarik sekali. Baik, ini masih ada waktu 5 menit lagi, ada satu pertanyaan lagi ya. Tanggung kita genapkan aja ya, jadi 10. Ya, silakan Bu Rahmat di ini. Pak Prof. Ilik, putan ada yang belum menjawab satu lagi. Pak Hengki belum. Ini untuk Pak Hengki kayaknya nih Pak, nomor 10 ini. Pak Hengki sudah izin lift duluan tadi. Oh, ya tuh. Baik Pak, ini berarti buat ini. Silakan lah ya ini. Dari Bapak Muhammad Ivan Aryo Wibowo ya, dari masyarakat umum. Pertanyaannya, bagaimana cara yang terbaik bagi masyarakat awam untuk mengetahui apakah akan terjadi tsunami atau tidak ya setelah terjadi gempa tanpa harus menunggu informasi dari pihak terkait. Silakan Pak Ilik dan tim, terima kasih. Ini mirip yang tadi juga ya pertanyaannya ya. Jadi untuk kewaspadaan kita, sekali lagi bukan slogan itu memang dipasang di pantai-pantai di New Zealand itu, strong, olong, get gone, itu perlu kita praktekkan ya. Jadi kalau sedang di pantai, ada guncangan yang kuat atau lama, kita segera lari saja ke tempat tinggi. Jadi kalau kita pas ke pantai menghadap laut lepas begitu ya, kalau di selatan Jawa, Samudra Hindia, kita mesti sudah tahu jalur evakuasi kemana, kita pelajari dulu. Dan yang repot memang ada yang disebut tsunami jenik earthquake, itu gempanya tidak terasa, tetapi tsunaminya datang. Nah ini yang lebih bahaya lagi, kita mungkin tidak sadar. Tapi Pak Abdul Muhari tentu bisa menjelaskan, biasanya tsunami itu didahului dengan muka air laut surut secara tiba-tiba ya, yang tidak normal seperti itu. Nah itu juga tanda-tanda yang kita harus tahu bahwa itu tsunami akan datang. Itu secara simple, silahkan kalau akan ditambahkan. Baik, silahkan kalau ada yang menambahkan dari anggota tim. Mangga. Mungkin menambahkan sedikit. Silakan Pak An. Sebenarnya mungkin kami menambah dari pengalaman kita, karakteristik mulai dari 2004 di Aceh, 2006 Pangandaran, 2010 di Mentawai, kemudian 2018 di Palu. Satu aspek kesiapsiagaan yang sangat penting untuk kita sampaikan ke masyarakat, mungkin kalau misalkan gempa itu meskipun terasanya apakah itu kuat, apakah itu lemah, kalau durasi terjadinya lebih dari 20 detik, itu adalah saat yang tepat untuk kita untuk mulai evakuasi. Jadi apapun kondisi yang ada di pinggir pantai, apakah itu airnya surut atau airnya normal-normal saja, mungkin salah satu natural warning yang bisa kita pakai ketika kita ada di pinggir pantai adalah durasi dari guncangan tersebut. Jadi untuk 2006 Pangandaran, 94 Banyuwangi, 2010 Mentawai, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wilik ada tsunami earthquake.
yang gempanya kadang tidak terasa tapi tsunami-nya datang. Tapi gempa yang lemah ini bisa kita mungkin hitung dalam hati ketika kita merasakan ada guncangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20. Kalau 20 masih terasa, itu saat yang tepat untuk kita untuk mulai evakuasi. Mungkin itu pesan kesiapsiagaan yang penting untuk kita sampaikan ke masyarakat. Demikian Pak Pandri. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari ya atas penjelasannya. Saya kira sekarang waktunya sudah hampir pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Sudah sangat panjang diskusi kita. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti kita akan infokan ya, bisa lewat media sosial yang ada gitu ya. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Baik, Bapak Ibu, dari kami ya tim peneliti mengaturkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Penelitian kami merupakan penelitian yang dilakukan ya, tadi disebutkan juga oleh Pak Abdul Muhari, ini melibatkan banyak instansi maupun universitas yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Dengan hasil penelitian tidak hanya dipublikasikan sebagai karya ilmiah saja, tetapi punya fungsi lain yaitu menyampaikan atau mendiseminasikan ke masyarakat ataupun ke stakeholder ya mengenai informasi-informasi yang terkait dengan usaha mitigasi bencana gempa dan tsunami di Indonesia ya. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan, mudah-mudahan apa yang kami teliti bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta ya. Baik, saya kembalikan lagi ke panitia. Mangga Bu Rahma dan kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan kepada semuanya, para peserta, Prof. Ilich, Prof. Andri, Kang Dr. Abdul Muhari, Kang Dr. Pepen, Dr. Endra, dan juga Mas Hasbi, ada yang lain juga, Pak Susilo, kemudian kebetulan berhalangan hadir, dan Mas Hengki sudah izin duluan. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam perspektif ini, dan juga untuk semua peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Besok akan ada acara kolaboratif yang lain dari CES bekerja sama, organizer utamanya adalah Pusgen PUPR dengan IP terkait megastruktur lokakarya struktur dan megastruktur tahan gempa di Indonesia, dapat diikuti melalui YouTube di DIN Bina Teknik Puskim ya. Boleh nanti memantau Instagramnya CES untuk mengetahui informasi terkait lokakarya tersebut. Itu juga sebagai salah satu langkah mitigasi bencana gempa ke depannya. Mudah-mudahan CES juga akan terus melakukan upaya-upaya riset dan pemanfaatan hasil riset. Saat ini mungkin memang masih berat ke geosainsnya karena itu adalah merupakan dasar, geosainsnya akan terus berjalan dan insya Allah juga akan terus mensupport untuk kebijakan dan juga untuk edukasi masyarakat termasuk tadi yang seperti angkat komunikasi publiknya ya. Demikian kami sampaikan, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Bagi yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen baik yang di ada di chat room maupun yang ada di link YouTube dari di situ nanti yang kami. Terima kasih banyak para peserta, Mbak Rahma dan seluruh tim riset yang luar biasa. Big applause buat rekan-rekan semua.